ada pembuatan alat-alat yang berhubungan dengan ini untuk tindak lanjutnya yang lebih fokus itu sebenarnya harus ada. Karena kita peserta itu bisanya masih separuh-separuh. Untuk petaninya hari ini perlu sekali. Karena apa? Petani muda itu rata-rata memang tidak mau dengan kotor-kotor seperti itu. Akan tapi dengan adanya teknologi seperti ini, nanti insya Allah akan mendukung pertanian di kita tentunya. Kalau dengan biaya mahal, akan tapi pasarnya sama saja, itu kan tidak pernah jadi mana. Saya kira seperti itu, Pak. Bagaimana? Pak, untuk materi yang telah dijelaskan, ini kaitannya dengan penggunaan teknologi untuk petani. Ini kalau di permasalahan di tempat saya, itu memang untuk petani milenialnya, itu memang sangat sedikit. Karena petani itu tidak mau ribet, ngerti Pak? Tidak mau repot, iya. Jadi untuk beralih ke teknologi ini, itu pun juga saya sendiri secara pribadi itu bagaimana bisa merubah pola pikir petani untuk perubahan ini, gitu, yang menjadi PR atau yang menjadi permasalahan saat ini, gitu.